Saudara, sebuah mobil melaju kencang menabrak sejumlah motor dan warung sate di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pengunjung yang tengah menunggu makanan mereka ini, saudara, mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju cepat. Mobil pun menabrak 7 sepeda motor yang terparkir persis di depan warung, bahkan menabrak sejumlah bangku di bagian luar warung. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pramuka Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Pelaku langsung kabur usai kejadian. Meski tidak sampai memakan korban jiwa, warung sate di lokasi ini tidak bisa berjualan untuk beberapa saat. Pas kejadian udah nggak ada korban ya, Bang? Korban sih nggak ada, cuma kayak motor. Motor aja. Yang Abang tahu, udah ada petugas, Bang, yang ngecek TKP, Bang? Kemarin seharian ada, polisi banyak kemarin. Untuk kalau mobilnya sendiri yang Abang tahu jenis apa sih, Bang? CRV. CRV ya? Langsung CRV ya. Kalau platnya tahu nggak, Bang? Plat daerah mana? Nggak kelihatan, karena kan kecepatannya kencang juga. Lihat dari CCTV aja langsung kencang banget.